Kita beralih ke informasi pemirsa, jalan milik pemerintah Kabupaten Ogan Ilir penghubung kecamatan Muara Kuang menuju kecamatan Rambang Kuang. Sepanjang lebih kurang 10 km, kondisinya rusak parah. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaikinya. Seperti inilah kondisi jalan milik pemerintah Kabupaten Ogan Ilir penghubung antara kecamatan Muara Kuang menuju kecamatan Rambang Kuang. Hampir di sepanjang jalan sekitar 10 km ini mengalami kerusakan dan berlobang. Jika di musim kemarau jalan menjadi deru debu berhamburan, bahkan musim penghujan kerusakan jalan semakin parah lantaran lobang semakin dalam dan melebar hingga tak jarang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Masyarakat dihimbau untuk ekstra hati-hati saat melintasi jalan tersebut. Bukan itu saja, kerusakan jalan memicu kerusakan kendaraan. Jalan rusak juga mengakibatkan pengendara memakan waktu yang cukup lama untuk sampai ke tujuan, bahkan menurunkan tingkat perekonomian lantaran memicu biaya lebih mahal. Menurut warga, kerusakan jalan telah terjadi sejak 3 tahun yang lalu, namun hingga kini belum juga diperbaiki oleh pemerintah, padahal jalan ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Lama rusak, berapa bulan rusak. Ini menghubungkan dari mana ke mana, Bu? Kalau dari itu sama Rambang, kan langsung ke Muara Kuang. Menuju jalan royak lengket, sarang jalan. Masyarakat sangat prihatin, terutama di saat pandemi. Di tengah ekonomi serba sulit, kondisi jalan yang rusak menyebabkan ekonomi semakin terpuruk. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.